1821 kelahiran Hamengkubuwana VI, Raja Kesultanan Yogyakarta, wafat 1877. 2003 groundbreaking pembangunan Jembatan Suramadu oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dengan panjang 5.438 m, Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Pembangunan jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa, di Surabaya, dan Pulau Madura, di Kamal, ini menelan biaya Rp4,5 triliun rupiah. Jembatan ini dibangun dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. 1937, kelahiran Edi Sud, aktor, pelawak, anggota Kuartet Jaya. Pencetus acara Aneka Ria Safari TVRI, wafat 2005. 1987 kelahiran Tulus, penyanyi penulis lagu berdarah Minang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memulai karir profesionalnya sejak tahun 2011 melalui label rekaman independen Tulus Company yang didirikannya. Hampir semua karya musik yang dirilisnya adalah hasil karya ciptanya sendiri. Sepanjang karirnya, Tulus telah menerima berbagai penghargaan musik termasuk 17 Anugerah Musik Indonesia.